Pada 26 Mei melalui laporan Star News, telah dikonfirmasi bahwa Kim Hanel dan Jung Ji Hoon atau yang lebih dikenal dengan Rain, akan membintangi drama Korea berjudul Hwain Family Scandal. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2023 dan dapat disaksikan secara eksklusif melalui Disney Plus Hotstar. Dalam drama Hwain Family Scandal, aktris Kim Hanel akan berperan sebagai Wan Su. Setelah mencapai puncak karirnya sebagai pegolf profesional, Wan Su menikah dengan pewaris grup Hwain. Kemudian ia menjadi ketua yayasan dan juga mendapatkan ketenaran di seluruh dunia karena kegiatan amalnya sebagai menantu keluarga konglomerat. Namun, Wan Su akan dihadapkan pada rahasia keluarga Hwain setelah menjadi bagian dari keluarga super kaya tersebut. Sedangkan Rain akan memerankan tokoh Doyun, ia merupakan lulusan dari Akademi Polisi serta terampil dalam seni bela diri. Doyun sengaja bergabung dengan tim keamanan grup Hwain karena suatu alasan, ia ditugaskan untuk melindungi Wan Su serta akan selalu ada untuk mendampinginya. Menceritakan tentang perselingkuhan antara Wan Su sang menantu kaya dan pengawal pribadinya, drama yang akan mengangkat kehidupan kalangan kelas atas ini ternyata mendapat beragam respon dari netizen Korea dan ada beberapa yang bosan. Berikut komentar netizen Korea terkait plot drama Hwain Family Scandal. Jadi bagaimana cuties? Ayo jangan lupa subscribe, like dan share, serta tinggalkan komentar di channel KQTIA Cuties.